Shalom damai sejahtera dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita program Katekesa Katolik di mana kita akan membahas berbagai aspek-aspek iman kita iman Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda salib. Namun, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara membuat tanda salib yang benar. Kenapa? Karena cara membuat tanda salib yang benar sudah dibahas di berbagai tempat yang lain di berbagai YouTube channel Katolik yang lain. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman menjawab pertanyaan: kenapa kita perlu membuat tanda salib? Dan apakah tanda salib ini ada di kitab suci dan dalam tradisi gereja awal? Mari kita lihat sebelum masuk ke dalam kitab suci dan tradisi. Kita ulas sedikit tentang makna dari tanda salib. Tanda salib adalah sebenarnya sejatinya bentuk pengakuan iman kita, pertama terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kedua, pengakuan iman terhadap misteri keselamatan melalui salib Yesus ini menjadi dua misteri utama, misteri iman utama kita di dalam iman Katolik. Yang menarik juga, kita melihat tanda salib pertama tentunya sebagai pembuka dan penutup doa, tetapi jangan lupa bahwa tanda selip itu sendiri adalah sejatinya sebuah doa. Mari sekarang kita lihat di dalam kitab suci apakah benar ada tanda salib. Dan jawabannya ada dan bahkan ada di perjanjian lama. Kalau kita membuka nubuat atau buku Yeskiel bab 9 ayat 6, kita akan membaca orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Teks Yeskiel bab 9 ini berbicara tentang Yeskiel yang mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menghancurkan orang-orang yang tidak setia kepada Allah yang menyembah berhala di kota Yerusalem. Namun Allah juga memberikan instruksi bahwa ada orang-orang yang setia kepadanya di kota Yerusalem dan mereka tidak boleh disentuh. Mereka telah diselamatkan pertanyaannya bagaimana malaikat ini tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang setia dan diselamatkan Tuhan memberikan instruksi bahwa orang-orang ini ditandai dengan huruf tau huruf T tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani dalam alfabet Ibrani ini sebenarnya adalah huruf tau Huruf tau kalau kita lihat bentuknya dalam alfabet Ibrani modern bentuknya hampir sama dengan huruf N dia ya. tetapi kalau kita kembali ke zamannya Nabi Yeskiel sekitar 2500 tahun lalu kita akan menemukan bahwa huruf taf ini atau tau ini ternyata memiliki bentuk seperti salib memiliki bentuk seperti Salib, dan ini menarik karena kalau kita baca teksnya sekali lagi, malaikat ini diberikan instruksi untuk tidak menyentuh orang-orang yang ditandai dengan tanda salib. Orang-orang dengan tanda salib ini adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan diselamatkan. Tanda salib menjadi tanda keselamatan. Sekarang, kalau kita masuk perjanjian baru secara khusus di kitab Wahyu bab 9 ayat 4 kita akan membaca dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai materi Allah di dahinya di kitab Wahyu ini kita membaca tentang penglihatan dari Santo Yohanes dan yang menarik adalah penglihatan Santo Yohanes di Wahyu ini hampir sama dengan penglihatan dari Nabi Yeskiel. Di mana Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menghancurkan manusia-manusia yang tidak setia. Dan Tuhan memerintahkan bahwa mereka yang telah dimatraikan ya, dengan matrai Allah di dahinya itu tidak boleh disentuh mereka telah diselamatkan. Kalau kita menggabungkan teks Yeskel dan teks Wahyu, kita akan melihat sebuah hal yang sangat menarik. Bahwa yang diselamatkan adalah dengan tanda salib. Dan tanda salib ini atau materai Allah ini berada di dahi orang tersebut. Jadi kita tahu tanda salib di dahi menjadi tanda keselamatan di dalam kitab suci. Dari sini mari kita beranjak ke tradisi awal gereja. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja atau teolog-teolog gereja awal, kita akan menemukan bahwa gereja juga sudah sangat terbiasa dengan membuat tanda salib sejak awal. Contohnya kalau kita baca tulisan dari Tertulian dari sekitar tahun 200-an. Kita baca dalam semua perjalanan dan pergerakan kita setiap masuk dan keluar rumah, dalam mengenakan sepatu di kamar mandi di meja, dalam menyalakan lilin kita, dalam berbaring, dalam duduk pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita mendanai dahi kita dengan tanda salib. Jadi, di sini tertulian pada abad ketiga. Ya, tahun 200-an mengatakan bahwa membuat tanda salib di dahi adalah sebuah praktek yang sangat biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang Kristen Katolik, dia ya, anggota gereja Katolik. Begitu juga kalau kita baca contohnya dari Santo Yohanes Thomas. Jangan pernah meninggalkan rumahmu tanpa membuat tanda salib. Bagimu itu akan menjadi tongkat, senjata, Benteng yang perkasa, baik manusia maupun iblis, tidak akan berani menyerangmu. Apakah engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Salib? Ia telah mengalahkan kematian, menghancurkan dosa, mengosongkan neraka, mencopot setan, dan memulihkan alam semesta. Apakah kamu kemudian meragukan kekuatannya? Di sini, Santo Yohanes Kristus Thomas menyatakan. Apa fungsi dari membuat tanda salib? Apa manfaat dari tanda salib bagi umat-umat pada gereja-gereja awal? Pada gereja awal. Dan Santo Krisostomus ia berbasiskan kitab suci mengatakan tanda salib adalah tanda keselamatan. Tidak hanya dari bahaya yang dihasilkan oleh manusia yang datang dari manusia, tetapi juga bahaya yang datang dari kekuasaan gelap. Demikian kata kese kita pada kesempatan hari ini tentang tanda salib di kitab suci dan tradisi gereja awal. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari kata kese ini. Dan jangan lupa kalau kata kese ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Dan juga untuk di share kepada teman-teman yang lain sehingga mereka kita semua boleh mendapatkan manfaat-manfaat dari kata kese ini. Tuhan bersamamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.